سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. صبر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kada sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun segala sifat yang mahmudah. Situ. Segala sifat yang dipuji oleh syarak. Maka iaitu amat banyak, setengah daripadanya 10 perkara. Kalau sifat mazmumah, ulama kira lebih kurang 800 penyakit tanaman. Maka lawan dia begitulah. Maka diambil yang besar-besar di sini, iaitulah 10 perkara. Oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam Mukhtasar Ihya, iaitu yang pertama At-Taubah, dan Al-Khawf, Az-Zuhdi, Al-Sabr, Al-Syukru, Al-Ikhlas, Al-Tawakul, Al-Mahabbah, Al-Ridha, Al-Zikrul Maut. Itu di antara yang besar-besar ni. Yang pertama iaitulah At-Taubah. La ibadata liman lam yatub. Tidak ada ibadat bagi orang yang tidak mau bertaubat. Bertaubat ni perkara besar. Kalau dalam suluk ni perkara besar main. Ya, kadang zikir tak berjalan tuan-tuan. Ya, dalam suluk kadang zikir tak berjalan. Jam. Apabila apa? Ada penyakit dalaman. Rasa riak. Ujub. Sumah. Rasa besar diri. Rasa hebat. Tak ada jalan. Dia jam. Dia taubat balik. Mayang sunat taubat. Baru dia bergerak balik. Itu menandakan hijab. Dosa ni hijab paling besar. Dosa maksiat. Ya, zahir maksiat batin, dosa kecil, dosa besar, itu semua dipuntuk kepada taubat. Nah, itu bahawa dipanggil awalul maqamat. Awal-awal maqam, seorang nak pergi hadrat Allah, dia mesti sucikan. Ya, sesuci-sucinya. Syarat taubat, sebagaimana kita maklum dari tiga. Pertama, an-nadam huwa taubah. Penyesalan, itu dipanggil taubat. Nah. Kemudian al-ikhla, kena tinggalkan maksiat yang kita lakukan. Kemudian kena al-azm, kena berazam takkan ulang lagi. Kemudian kalau berkait dengan makhluk, tambah istihlal, kena minta halal. Dan kalau besar lagi, kufur, na'udzubillah, terkena tarik dan mengucap balik. Baru dia selesai. Ya, itu dia antara taubat. Allah. Maka nak datangkan nadam tu, dibahas oleh Imam Ghazali panjang lebar. Muqaddimah. Mukaddimatu taubah dia panggil. Macam mana kita nak istihdarkan sampai menyesal. Kita kena istihdarkan. Bayangkan resiko daripada dosa. Dengan sebab dosa, ya, kita mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Dengan sebab dosa, kita terhijab hati menjadi gelap. Dan di akhirat dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Ya, bila kita ingatkan benda-benda yang datang, resiko-resiko besar daripada maksiat ni, maka menyebabkan rasa, perasaan insaf ke dia. Maka dia akan keluar daripada dalam, betul-betul keikhlasan, keinsafan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ akan rasakan ketenangan jiwa dia. Dan banyak lagi lah. Ya, perbahasan, perbahasan panjang. Sebab dosa ni berat. Inna sikalab zunub tamna' ila mashila ta'atillah. Semuanya berat dosa ni menyekat kita daripada menunaikan ibadat dan berjalan ke hadrat Allah SWT. Sebab kata Syekh Daud At-Ta'i, "Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hati'atu." Bila kamu tak mampu nak bangun malam, nak ibadat malam berat, ya, nak qiyam berat, nak baca Quran berat, zikir berat, itu camlah kamu telah ditambat oleh dosa yang begitu banyak. Ya, "Fa'lam annaka maqbulun," kamu ditambat, "al-muqayyadun," ditambat, diikat, "qad qabbalatka hati'atuk," yang menambat dan mengikat kamu ialah khati'ah, dosa dan kesilapan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kena bersihkan sungguh-sungguh. Allah. Itu mukadimah. Ulama bahas panjang macam mana datang taubat, macam mana cara dia, macam mana, banyak bahasan panjang lagi lah. Ini akan dibahas secara ringkas. Yang kedua, al-khawf, iaitu rasa gerun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sifat al-khauf dan syauq ni dua sifat yang boleh memadamkan musuh besar kita. Illa an-nafs la yukhrijun nafs minal qalb illa bi khaufin muz'in aw syauqun mughliq. Nafsu yang jadi penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, ya, nafsu yang memusingkan, menyebabkan berpusingnya hala tuju kita hadrat Tuhan kepada makhluk, jadi wasak semua nafsu. Maka nak tombangkan dia tu tak boleh keluar melainkan dua perkara, bi khaufin muz'id aw syauqun muqliq, dengan takut yang cukup kuat dan dengan rindu yang cukup membara kepada Allah Ta'ala. Rindu sungguh, dia ni boleh padamkan nafsu. Nafsu akan tombang dan bila seorang sangat rindu kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, rindu asyik dengan Allah Ta'ala dan perasaan takut yang cukup kuat, ini benda boleh tombangkan nafsu, ya. Maka nak istihdarkan dia, ada proses di dalam jalan tarekat amat penting, ya, nak membina perasaan kasih ke Tuhan. Maka dia kena banyak zikrullah, zikir sampai peringkat rasa rindu ke hadrat Tuhan, memandang akan segala nikmatnya, kurniaannya berbagai-bagai, sehingga kita rasa syukur dan syukur rasa rindu dengan Allah Tuhan. Di peringkat-peringkat dia naik, ya. Sebab membaranya api kerinduan asyik dengan Tuhan sajalah, dia akan membakar segala sifat mazmumah. Selagi kita dengan Tuhan tak ada asyik, sifat mazmumah dia tak terbakar dan payah, ya. Hanya kita tahu sikit lebih kuat nak bergerak, dia tak boleh, dia mesti padamkan dengan itu. Tarikan hati ke hadrat Tuhan sajalah, itu rahsia segala-galanya. Bila tarikan hati ke hadrat Tuhan berlaku, maka dia tak akan berhadap kepada makhluk lagi. Bila dia tak berhadap kepada makhluk, di situlah dia akan selamat. Sebab punca sebenarnya bila kita hadap kepada makhluk, nak seorang pandang, nak seorang angkat, nak seorang puji, nak seorang tengok kita, habis itu semua dia panggil kerosakan, mandang kepada makhluk. Dan makhluk di antaranya di kita, nafsu dan sebagainya. Dan benda-benda ini terangkat dengan sebab mahabbah. Tarikuna tarikul mahabbah, jalan kami ma'asyirah sufiyah ialah mahabbah, ya, rindu dan kasih kepada Ta'ala cukup kuat. Itu akan membakar segala benda-benda lain. Sebab itu dia orang sucikan habis-habis. Sebab dalam batin kita ada benda mahal dan tanda, ya. Sebab kita ada apa? Dua syurga kan. Satu syurga yang maklum, satu lagi syurga Jannatul Mu'ajjalah, syurga yang disegerakan. Disebut oleh Ta'ala, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dalam surah Ar-Rahman. Disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya, dua syurga. Di akhirat satu, di dunia satu. Dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW, inna lillahi jannatun la fiha hurun wala labanun wala asal walakin yatajallallahu wa qulubul arifin. Ada bagi Ta'ala tu syurga, tapi dalam ni tidak ada apa, makanan sedap bidadari tak ada, ya. Bidadari tak ada, makan sedap tak ada, mahligai tak ada. Apa yang ada apa, satu je, itu tajalli hati seorang arif dengan Allah Ta'ala. Pum, dia buka dia makam tajalliat dengan seorang arif billah, terbuka hijab dia, masya-Allah, tu Jannatul Mu'ajjalah. Itu syurga yang paling lazat, paling hebat. Maka di dalam syurga tidak ada sebarang kerisauan, kegundahan, ya, tidak ada tension, boring tak ada. Sebab arif billah dia naik je makam situ, dia duduk dalam ayat yang Tuhan sebut, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Ini sifat para awliya. Sedarilah oleh kamu, ala inna awliya Allah, bahwasanya waliullah, kekasih Allah, orang yang duduk dalam makam arif billah ni, la khaufun alaihim, tak ada sebarang ketakutan bagi dia. Sebab dia sudah letakkan takut dia bulat kepada Allah, maka takut pada makhluk semua hilang. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada khazan, ya, dia tidak ada khazan, duka cita tadi. Itu sifat para arifin yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kelazatan tu bila dapat, bila dibukakan antara dia dengan Tuhan. Cuba cari jalan pembukaan dalam jalan makrifat ke Tuhan ni, dan tarekat dia akan cari jalan tu supaya terbuka, ya. Sebab tu dia kata, wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar, terbuka batin hati kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hati itulah tempat dia. Jannatul Mu'ajjalah tu duduk mana? Bila hati seorang dibuka, bukan anggota lain tadi.
yang dibuka ialah kalbun hati. Sebab tu ulama-ulama sufi Arabia dia buat sungguh-sungguh kerjakan hati tu, cukup-cukup cuci, bersih habis-habis. Sebab di dia tu ada benda rahsia. Dan dia tu terbuka. Dia tak terbuka kat kaki, kat tangan, kat mata, dalam dia. Hakikatul insan dia lah tu. Maka dia tiba-tiba terbuka aja habis. Dapat dia masuk line. Maknanya Arabia duduk dalam jannatul mu'ajjalah. Ya. Siapa tak nak masuk ke syurga kan? Syurga sana, atas dunia ni ada. Ya. Maka dia panggil tu syurga apa? Ma'rifah. Ma'rifat yang khassah. Ma'rifat yang sebenar-benar. Di situ akan dapat lazat selazat. Lazat, nikmat senikmat. Nikmat, ma'la aynun ra'at, wala uznun samian, wala ala hatadikam al-fasyad. Dia akan dapat benda yang tak pernah orang lihat, tak pernah orang dengar, itu khusus atau buka habis. Waktu para awliya dia dapat, Allah. Dia dapat dia benda terbuka tu, tak ada diherankan dunia ni. Dunia ni pandang macam sampah. Barulah kata Rabi' antara Adawiyah, selagi engkau tak lihat emas dengan batu tu sama, engkau belum benar kenal Tuhan lagi. Kalau engkau tengok batu tu lain, emas tu lain, bermakna unsur nafsaniah masih lekat, melekat dalam batin hati kamu. Kotor melah, melepek lagi maknanya. Kena buang tu. Sampai engkau tengok batu tu dengan emas sama je. Sama sudut mana batu adalah khalqun min khalaikillah, mas pun khalqun min khalaikillah. Dia makhluk yang menunjuk kebesaran Tuhan, dia tak ada lebih daripada itu. Ya, kalau kita tengok wah ni lain itu dah tu pandangan nafsu. Nafsunya pandang. Bila pandangan nafsu dah belit kepala kamu, maka takkan sampai kamu ke hadrat Allah Taala. Itulah perlu dititik dia dengan apa? Zikir yang banyak. Pukul sampai ya bentar. Tanggal hijab selapis demi selapis. Dia duduk dalam maka muka syafah dengan Allah Ta'ala, barulah tamam, barulah sempurna. Maka semua ni sifat-sifat mahmudah ni terhasil bila sifat mazmumah telah dibuang, ya, telah dibuang. Sebab tu najis-najis maknawi dalaman tu perlu dibuangkan. Bagi yang pertama sekali syarat besar nak masuk ialah at-taubah. Maka itu kembali daripada dosa yang ia jatuh kepadanya dengan segera. Makna taubat itu ada dua hukum. Pertama, wajib. Yang kedua, segera wajib. Kalau kita tangguhkan dosa, taubat daripada dosa itu, seminggu-seminggulah dosa kita berjalan. Ya? Kalau sejam-sejam, kalau dalam dua jam, dia tak boleh itu. Cepat. Taubat wajib, segera taubat itu wajib lagi. Dan itu dengan bahawa meninggal ia akan pekerjaan yang jadi berdosa ia dengan sebabnya. Sebab pertama sekali kena kenal dosa. Apa itu dosa? Ada kena mengaji lah hukum, hukum pekah dan sebagainya. Apa benda mungkar, apa benda maksiat. Sebab ada orang tak kenal maksiat mungkar, diingatkan benda itu tak apa. Padahal benda itu syarak salah. Sebab itu ilmu amat penting. Ya. Kemudian menyesal ia dengan itu perbuatan. Sesal yang sungguh-sungguh. Yang jadi berdosa ia dengan dia. Dua. Dan cita-cita yang ketiga, al-azam. Cita-cita akan bahawa tidak kembali lagi kepada berbuat perbuatan itu. Yang jadi berdosa dengan sebab tadi. Bila ada tiga rukun, bila dia nak bertobat. Bila tiga rukun dia ada, dia sesal sungguh-sungguh. Dia tinggal benda tu. Kemudian azam tak nak buat lagi. Duk tak berapa hari, terkena balik dosa tu. Apa hukum tobat tu? Sobat yang dulu telah sah. Yang ni kena tobat lain pula. Dia yang tak sah ni ketiga bertobat tu hati dia tak jazam. Rasa-rasa nak buat lagi, rasa-rasa nak buat lagi. Itu tak sah tobat tu. Ketiga dia bertobat tu, dia cukup ada syarat dia, maka tobat dia diterima. Takdir ni dia ulang balik. Maka ketiga tu kena ulang balik taubat. Itu panggil tawab, orang yang banyak melakukan taubat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Tawab, tawazan fa'alun, maknanya siram balak yang banyak taubat. Sehingga dalam riwayat mengatakan, hatta 70 kali dosa itu diulang sehari. Dia taubat sungguh diterima Ta'ala dengan syarat. Syarat taubat tu ada pada ketika dia bertaubat. Maka Rasulullah menyatakan, At-ta'ib minadzam kamaladzam barah. Orang yang bertaubat sungguh daripada dosa dia, seolah dia tidak berdosa. Yauma waladhu ummuh, seolah pada hari dia berat, dilahirkan oleh ibunya. Habis. Dan kembali ia balik segala hak yang jadi berdosa atasnya dengan sebab mengambil. Ini kalau dengan hak kepada Tuhan. Ini hak insannya. Ada terambil hak orang, kena pulang balik. Ya? Kalau terkata orang, terumpat orang, pergi minta maaf. Ini berat dan kan. Syam Rohab Asy'arani, seorang ulama besar. Dia riadah 40 tahun, tak terangkat ijab. Dia kata, apalah kes dosa ku, ya Allah. Dia pergi jumpa ibu dia.
Ya ibunda, adakah ibu memberi saya makan berita elok? Tidak wahai anakku, aku jaga habis makanan kau yang halal. Cuba ibu tengok balik, dia kata dia tengok. Oh ya, satu hari dan aku terambil buah tufah. Lapor sangat terambil buah macam buah apple kan. Aku ingat nak cari sampai sekarang aku tak jumpa lagi tuan dia kata. Ah ni lah kes kata. Sebiji tuan-tuan. Kalau dalam perut dah bergetan apa hukum ni? Ya, macam-macam dah sumbat tu masuk ni masuk. Allah. Ya, sebiji. Ha. Syekh Abdul Qadir Jalani cerita yang masyhur kan. Keluar anak yang saleh Kutubul Aqtab Sultan ya Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, bapaknya wali, maknya wali, atuknya wali kan. Sebab makanan tadi lah. Bapak di satu hari lalu di tepi sungai ternampak buah tufah. Beranyut. Dia pun ambil dia makan. Lepas makan tinggal, Masya Allah, jumpa punya tuan. Dia pun cari susu, jumpa tuan dia. Jumpa tuan dia, dia minta halal. Tuan dia tengok je Syekh Abdul Qadir ni punya bapak ni, bakal bapak dia lah kan. Orang yang saleh. Ada tanda-tanda waliullah tu, dia berazam nak buat menantu dia. Dia perangkap kawan tu. Boleh aku ampunkan dosa kamu dengan syarat kerja setahun dengan aku. Dah setahun dah habis kerja dah. Tuan dah siap. Dia kata, tambah lagi kamu ni menikah pula dengan anak aku. Anak aku buta, pekak, tuli, tepuk, tak boleh berjalan. Tak apa tuan, jadi tuan halalkan. Kata. Bila hari nak menikah, dia tengok dia terperanjat secantik-cantik perempuan. Tidak buta, tidak pekak dan tidak lumpuh. Dia pun tafsirkan. Sebenarnya aku kata lumpuh tu lumpuh daripada maksiat. Aku kawal dia ni tak pernah tengok maksiat. Tak pernah berjalan tempat maksiat. Tidak mendengar maksiat. Tidak bercakap benda maksiat. Tidak melihat dan mendengar benda maksiat. Akhir bernikah dia pum keluar. Insanul Kamil. Iaitulah. Iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Min ahli baitin Rasulullah SAW. Ahli baitin. Yang jadi Sultanul Awliya. Hebat tak hebat kan ni. Itu benih penting kan. Kullu lahmin nabata minas sulti fa naru awlabih. Tiap-tiap daging yang tumbuh di sumber yang haram, maka neraka itu lebih aula dengan dia. Sebab imam kita dalam tarekat Naqsyabandiyah, lain sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sangat warak. Ya, bila orang beri makan, beri hadiah ke Sayyidina Abu Bakar, dia punya cara dia akan tanya. Minta maaf, daripada mana ambil tu? Dia tanya asal-usul. Ya? Mana warak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu hari nak jadi satu kes, khadam dia bagi susu, dia terlupa nak tanya. Dia minum ni, dia terasa lain. Ha, biasa begitulah. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau tersilap, tu tuan bantu. Kita ada cara dia. Dia rasa tak sedap je, dia tanya. Dia punya apa? Khadam dia. Daripada mana kamu ambil susu ni? Ha, daripada upah. Upah apa? Jampi. Jampi apa kau pakai? Jampi jahiliah dia pakai. Allah, dia kata. Dia pun cocok balik, tuan-tuan. Dia cocok, dia muntah-muntahkan sehampirlah tanggal nyawa dia, tuan-tuan. Cocok punya takut tadi tu. Ya. Lepas tu dia menangis kepada Ta'ala, ampunkanlah ya Allah kalau sekiranya ada tertinggal saki-baki dalam urat sarapku lagi. Ya, itu terminum pada hukum syarak tak salah. Sebab benda tar, ya, rufi'al kalamu 'ala salas, diangkat kalam tidak dicatat sebagai dosa. Ya, di antaranya adalah an-nisyan, terlupa, tersalah. Ha, tapi oleh kerana kewarakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu begitu sekali. Satu, yang kedua, makanan ni walaupun tak haram, kita tak tahu. Tapi kalau tak elok, dia ada resiko. Walaupun tak berdosa, resiko kesan dia ada. Ya? Sebab satu orang, cerita di zaman dahulu, seorang budak ni, telah bukakan hijab dia. Dia dongak ke langit tanpa aras dia nampak. Ya? Jadi bapak dia tahu cerita ni, bapak dia nak test. Ya, sebab guru dia kata, kalau makan haram, terhijab kita dengan Tuhan. Jadi sengaja pergi curi orang jual kacang tu. Dia tak curi banyak, sebiji je dia curi. Dia ambil cari curi. Lepas tu dia bagi anak. Dia tengok. Anak kata nampak sampai ke atas. Dia pun bagi, ha, makan ni. Dia pun makan kacang sebiji, ha, dia tengok, gelap, tak nampak. Sebiji je kacang tuan, habis, pum, tertutup. Sebab itulah kita kena jaga makan. Sebab, al-alim mu'allamah, wali besar kita tuan ni, wali ul-kabir, Sayyidina Syekh Abdul Wahab Ar-Rukan, nasihat kita syarat dalam suluk, mesti sahkan makanan yang halal tuan. Bawa bekal-bekal yang halal. Sebab sini kalau nak suluk, kita tapis. Ya, kita tapis. Bahan guna mesti buatan Muslim. Ya, kalau nak pakai baru gigi, Colgate kau jangan pakai. Kau kena baling dan semak. Ya, ya, kena bawa yang halal betul-betul. Yang kalau halal jil ke apa tu, berhutang Islam, bawa sini. Ya, sabun-sabun kita pakai Al-Hilal. Semua. Jangan pakai tamir pun sabun, kita tak tahu, buang. Benda-benda syubhat kita nak. Al-halal bayinun wal-haram bayinun. Wa ma bayinahuma umurun mushtabihat. Pemanit takah syubha pakadis tabar alidin wa ardih.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis sahih. Halal terang kata Nabi SAW. Yang haram pun terang. Maka antara dua tu ada benda syubhat. Nak kata halal pun tak berapa terang, nak kata haram pun tak berapa terang. Itu dia panggil syubhat. Pamanit takas syubha. Barang siapa menjaga, mengelakkan diri daripada benda syubhat. Pakadis tabar ali dini wa ardih. Dia telah memelihara agama dia, kata Rasulullah SAW. Dan menjaga marwah dia dengan Allah Ta'ala. Dia kena pakai gembat haram syubhat pun tali, orang tu tak ada marwah dengan Tuhan. Ya, sebab batin hati kita nak sinaran nur, jangan masuk benda kotor. Kan dia berkeladak balik kotor, tembak pun tak jalan. Ya, makan kena jaga bersih-bersih. Ya, Nabi suruh dalam ihya dihadiskan, kul ta'amul mu'minin. Makan oleh kamu makanan yang dibuat oleh orang mu'min. Bawa dia bersih. Kawan-kawan dibuat pun ada baca bismillah. Ini menatang kapi buat pakai sumbat. Orang Melayu pelik. Kalau letakkan mi itu, mi orang Cina kapi lah anak tu. Dengan mi orang Islam. Mi orang kapi lah kudu. Berminyak-minyak, minyak babi masuk dalam perut kau. Ya, macam-macam ni sapu. Tahu Cina pun habis sebat. Dah anda keluar macam-macam kenyataan. Syarikat pengguna buat kajian, ada campur lemak dia, babi macam-macam. Dia sumbat. Ini makan bin nafs, bukan makan bin iman. Orang kau makan dengan kacamata iman, walaupun makanan tu tawar, tak sedap, tak masin, tapi dia sah, yakin, benda tu halal, dia makan sedap. Walaupun rasa dia tak rasa sedap, dia kata. Ha. Tapi kalau orang makan kacamata nafsu, tak. Ya, dia suka benda-benda yang layan nafsu. Sebab pastikan betul-betul, al-makul benda dia makan. Sebab tu lah hadis sahih kan, bila Nabi berjalan, Nabi cerita ada seorang yang as'as akbar. Dia berjalan jauh, rambut mengebang, kemudian badan tak terurus, berdebu. Tiba-tiba dia mengangkatkan rafa' yadai ila sama. Dia angkat tangan, ya Rab, ya Rab. Nabi kata macam mana? Wa mat'amuhu haramun wa mashrabu haram. Wa ghudhiya bil haram. Fa'ayna mayustajab lahu. Dia makan benda haram. Dia pakai benda haram. Semua benda yang balut dia haram. Macam mana doa dia nak dimustajabkan? Seperti Al-Imam An-Nawawi mentafsirkan, kulu minat tayyibat wa malus salihat. Makan oleh kamu benda yang baik, yang halal. Kemudian barulah amal salih. Amal salih dalam ayat ini nombor dua. Pertama, makan yang halal. Bila letak makan halal, kita fi minzan manzilat syarat. Dia duduk manzilah syarat. Aklul halal ni, dia duduk manzilah syarti. Mana menepati syarat. Ada syarat, bahawa masyrut kita sah. Apa masyrut dia? Ibadat, diiktiraf sebagai ibadat. Bila makan, kita jaga betul. Ini dah pergi kelas Cina, mi rebus, jauh tak jauh dia tak tahu. Rupa kawan dah ambil, mi mana makcik? Masa beli kat Cina pasal, sebat. Ya? Ayam penyek, sebat. Sebab apa tak tahu siapa sembeli. Ya? Ayam karen, tuan-tuan, dia suntik siapa tak salah. Makanlah ayam radik, tuan-tuan. Ya? Dr. Zin punya ada tu banyak, KL, oh dia lah. Kemudian ni pun banyak ayam sufi pada kan. Banyak, sekarang pilihan banyak. Buat benda nak jadi darah daging, tuan-tuan ni. Tiap-tiap makan tu jadi darah lagi kita. Kalau sumber yang syubhat, apalagi yang haram. Oh, memang berat. Tak terangkat hijab kan. Wah, kita titik zikir pasal tak terangkat lagi. Bapa dalam tu syarat tak cukup. Ya. Atau nakkan benda bersih. Nah, baru dia cepat naik. Zikir cepat. Lepas tu dalam suluh kita tengok cepat naik. Baru kita kawal. Ya, kita kawal makan. Nah, jadi bila sumber masuk, benih bersih, cantik, tumbuh pun cantik. Makan ni ibarat benih. Kalau kita bertani, kita tak ambil tahu, ya, tak cek benih, sumber benih terbaik ke pakai tanam saja, tunggulah. Ya, besok-besok rupanya dia mangkau pulau. Kita pun gawu kepala, dia nak tunggu bertahun. Tiba-tiba mangkau. Sebab apa tak pilih? Pilih betul-betul benih itu. Kan? Ada sekali dia orang tu tanam pokok dokong. Kan? Pokok dokong 10 ekar. Meraung dia, kan? Bila dah keluar hasil, keluar dokong air. Allah. Menengung ni bukan satu ekar, 20 ekar. Dokong air ada tak ada harga kan. Ya. Tempat-tempat disilap tak pastikan benih betul. Maka makan tu sebagai benih pastikan betul-betul. Jangan kita nyayangkan rohani kita dengan kita makan benda yang tak bersih. Menyebabkan mengkial-kial kita nak jalan ke hadrat Tuhan tak sampai-sampai kan. Ya. Jadi antara makan kena bersih betul. Ya. Jaga tu pakaian dan sumber yang halal. Itu syarat besar tu. Bah Imam An-Nawawi mengatakan itu syarat. Ya. Allah Allah. Kena al-khauf gerun az-zuhdu zuhud. Sebab zuhud di antara satu syarat daripada syarat yang diletakkan untuk mendapat ulumul ladunia.
ilmu laduni kan di antara syarat dia ialah zuhdun. Ya, man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, man zahada fid dunya, siapa zuhud hati dia dengan dunia, jawab dia allamahullahu bila ta'allumin, Tuhan ajar di tanpa mengajar. Ini kata ilmu secara muka syafah. Di ilmu satu mudarasah. Kita belajar ada guru, ada kitab semua, menghafal dan sebagainya. Itu mudarasah tadris. Satu lagi ilmu bil muka syafah. Terus pembukaan hijab daripada rata anda. Maka dengan cara dia dapat kena riadah wal mujahadah. Dan satulah satu mujahadah ialah az-zuhdu. Waktu dalam hikam Ibn Atta'ad dia kata apa? Ma qalla amalan baraza min qalbin zahidin wala kasura amalan baraza min qalbin ragibin. Tidak dikira sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud. Dan tidak dikira banyak amal yang keluar daripada hati orang yang ragib di dunia. Yang hati dia gila ke dunia. Tentang dia semayang 1000 rakaat, orang zuhud zahid semayang 2 rakaat dia. Tak sama kan? Sebab orang yang zuhud sebenarnya ialah apa? Keluar makhluk daripada hati kamu. Itu zuhud yang sebenarnya. Hakikat zuhud sebenarnya tidak ada ma fi qalbi ghairullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Itulah dia. Dia membuang pandangan makhluk daripada hati. Kosong. Itu hakikat zuhud sebenarnya. Terus setiap saat dia menghadap ke hadrat Allah Ta'ala. Itu zuhud sebenarnya. Ya? Zuhud zahir itu tinggal dunia, tinggal itu mukaddimah pun kan. Mukaddimah. Ya? Zuhud sebenarnya tidak ada makhluk dalam hati kamu. Kosong. Walaupun di atas dunia nampak dia ada benda-benda dunia. Ya? Syekh Abdullah Ad-Dahlawi yang sanad kita baca ini kan. Seorang wali besar kan. Dia orang kaya kan. Orang kaya. Bila seorang nak datang bai'ah kan dia. Dia datang tu dia bawa macam batang kayu dia kan. Bawa ada bungkuk kesi. Maknanya zahir ni wah zuhud ada kan. Cik. Ha, dia nak jumpa Syekh Abdul Dahlawi. Dia jumpa bila tunjuk Syekh Abdul Dahlawi punya rumah dia terperanjat. Ih, ni wali apa rumah kami yang besar. Orang kata nak masuk Syekh ada dalam. Masuklah. Dia bila masuk dalam ni kan. Dia ambil barang dia tadi kan. Dia sorok balik pintu. Sorok timbul. Takut orang ambil. Kan? Masuk rumah besar. Jalan-jalan. Sampai dalam baru jumpa Syekh Abdul Dahlawi. Ya, min kibarin awliya' daripada wali besar. Bila dia cerita bual, dia kata, tuan ni, dia kata, rumah besar gini. Tak ada, dia kata, tak sebab hati, engkau barang kau kecil pun, kau sembunyi kat belakang tu, kami kau sorok lagi tu. Terperanjat dia, tuan. Terperanjat dia, tuan. Allah, dia kata, tahu datuk ni. Aku sembunyikan barang, dia tahu pun. Apa-apa? Ahli Kashbin, waliullah. Ya, man arafallah, la yasur alai syait. Siapa yang makrifat sebenarnya dengan Tuhan, tidak tersembunyi bagi satu Tuhan buka. Tapi Tuhan buka lah, kalau Tuhan tak buka, nampak dia, tuan. Ya, tuan tutup, tuan buka nampak. Ya, tu ahli kasyaf macam-macam macam itu. Kan? Ya, sebenar-benar zuhud ialah zuhud dalaman tu. Hati dia tidak digantungkan dengan Allah. Bila tidak digantung dengan makhluk. Bila hati boleh tanggal gantung dengan makhluk, bila digantung dengan Tuhan. Hati bila berhadap dengan Allah aja, dia boleh belakangkan makhluk. Bila dia takut dengan Tuhan, dia takkan takut pada makhluk. Bila dia mahabbah dengan Tuhan, dia takkan hilang mahabbah dengan makhluk. Sebab mahabbah itu satu je. Mana nak letak? Kita letak dengan makhluk, tak dapat dengan Tuhan. Letak dengan Allah, hilang kat makhluk. Dia macam tu je. Benda did. Ya? Benda berlawan tak boleh himpun. Ad-didan la yajtami'an. Benda berlawan tak boleh berhimpun. Ya? Kaifa yashruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak bercahaya? Serupa makhluk terlekat dalam hati kamu. Jadi rupa makhluk dengan bersinar nur hati kita, dia berlawan. Kalau yang ni bersinar, yang ni tak ada. Kalau yang ni ada, jawab sinaran tu tak ada. Ya? Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalu bi syahawati? Macam mana kamu nak berjalan ke hadirat Allah sedang kamu ditambat oleh maksiat dan nafsu syahwat kamu? Bermakna dia benar mudadun di berlawan. Ya, manakala hati dia tu dia nak berjalan ke Tuhan mesti dekat segala unsur-unsur maknanya nafsa ni unsur-unsur maksiat dan mungkar boleh dia berjalan. Kalau dia tak kat mana dia tak boleh berjalan. Itu mana dua benda yang bertentangan, ya. Ini semua tajuk as-sabru, as-syukru, al-ikhlas, at-tawakul, al-mahabbah, ar-ridha, dan az-zikrul maut. 10 sifat ni kita kena cuci betul-betul, pasang dalam hati, insyaAllah hati kita akan suci, jernih, dan tunggulah pancaran-pancaran makrifat daripada Ta'ala yang sangat hebat. Ya, dia akan datang, dia akan huraikan satu persatu. Ada pun bermula taubat, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad.